Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan mau bikin suatu perbandingan nih. Untuk main musik blues itu paling asik nih pakai gitar humbucker nih atau single coil. Oke, ini kan banyak yang penasaran nih. Bang, sebenarnya main blues enakan pakai gitar apa sih? Humbucker atau single coil nih? Kayak gitu kan. Nah, jadi gua di video kali ini gua akan bikin perbandingan nih. Lebih asik mana sih main gitar humbucker atau single coil untuk main musik blues? Dan di video kali ini sengaja gue pakai gitar yang karakternya lebih modern supaya bikin lebih gimana gitu ya. Humbuckernya gue pakai PRS SE single cut made in Korea, dan single coilnya gue pakai Bacchus Roasted Maple. Kedua gitar ini karakternya modern ya, bukannya vintage ya. Jadi kita kasih perbandingan aja deh, single coil sama humbucker. Yang mana yang lebih enak sih buat main musik blues nih? Biar gak pada penasaran, ada yang bilang humbucker lebih enak, ada yang bilang single coil lebih enak. Kita langsung buktikan saja. Oke, yang pertama gue pakai si PRS dulu ya, PRS single cut made in Korea. Dan ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Kalau teman-teman pas denger, ih asik nih soundnya nih, gue mau beli di mana ya? Beli aja di Bangbong Musik Bekasi. Biasa Instagramnya gue taruh di sini. Dan kita main pakai backing track ya. Jadi gue baru bikin backing tracknya. Nantinya backing tracknya akan gue upload. Jadi buat yang mau latihan pakai backing track yang gue mainin sekarang, sabar, sabar, gue akan upload. Langsung aja ya. Kita mulai dari PRS. PRS ya, jadi gue pakai settingan yang sama dengan ampli yang sama juga. Gue pakai Valeton GP 100 ya. Sekarang kita cobain yang bakas atau yang single coilnya. Bagaimana rasanya? Nah, penasaran kan? Sebentar, gue pindahin dulu backing tracknya supaya asoy. Kita langsung aja ya, kita cobain nih si... Oh, bisa gak ya ini backing tracknya dipindahin? Oh, bisa ya. Oke, sabar. Geser dulu dikit. Oke, ini untuk si Bacchusnya. Tadi untuk si PRS, gimana rasanya ya? Tadi humbucker tuh, sekarang si single coil. Gua pakai Bacchus Universe Series Roasted Maple. Ini juga ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Jadi buat lo yang minat, langsung hajar aja selagi masih ada. Dengan settingan yang sama, pedal yang sama, tanpa diapa-apain.
backing track yang sama, langsung colok, langsung hajar aja. Bagus. Roasted maple, made in China. Tadi made in Korea, ini made in China, dan keduanya gitar entry level lah. Oke, langsung aja ya. Backing tracknya sudah dimulai. Kesimpulannya menurut lo, enakan humbucker atau single coil untuk main musik blues? Gimana? Nah, jadi kalau kesimpulannya dari gua pribadi, sebenarnya humbucker atau single coil sama aja men, buat main musik blues atau musik apapun itu gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Jadi si genre musik itu nggak bisa dikotak-kotakin dengan gitar aja gitu. Emang ada gitar spek khusus yang dimainin untuk musik-musik tertentu, misalnya musik metal, 7 string, 8 string, atau pickup aktif, atau apapun itu gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal musik blues atau musik pada umumnya gitu, kan kalau yang udah spesifikasi khusus, emang didesain khusus. Tapi kalau kita ngomongin secara general atau secara umum, sebenarnya gitar apa aja, bisa aja lo mainin dengan musik yang kalian suka gitu. Gak ada spesifikasi khusus sih. Apa aja, intinya itu ada di kita sendiri gitu. Kita mau ngarahinnya ini gitar atau ini sound, ya ini dengan sound yang sama kemana gitu. Kalau lo mau arahinnya ke blues, ya go ahead gitu, hajar gitu. Kalau lo mau ngarahinnya ke metal, ya hajar gitu. Lo mau ngarahinnya ke rock, hajar gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada spesifikasi khusus sih kalau menurut gue pribadi gitu, sama aja gitu, sound gitar sama aja, yang penting dari kitanya aja gitu, rasa main kitanya yang lebih penting daripada gear-gear ini gitu. Gear-gear semua ini hanya media men, hanya media aja gitu. Anggap aja saat kita berbicara kan kita main musik, sekali lagi ya gue suka banget ngomong main musik itu sama aja kita menyampaikan pesan lewat gitarnya, lewat nada yang kita berikan gitu. Jadi sama aja gitu, kayak gear gitar ini atau pedal atau apapun itu hanya mikrofon untuk kita berbicara gitu. Yang penting intinya pokok pembicaraannya kita ini nih, meaning di dalam apa yang kita mau ucapinnya itu gitu. Balik lagi, gitar-gitar di sini atau pedal-pedal di sini hanyalah media untuk menyampaikan doang gitu. Jadi gitar apa aja, kalau lo nyampainnya bener, sama aja gitu. Maksudnya sama aja gitu. Mau single coil, humbucker, sama aja.
Jadi nggak usah dikotak-kotakin, blues harus pakai gitar A, gitar B, pedal A, pedal B, menurut gua sama aja. Gimana kita menyampaikannya aja. Oke, jadi kesimpulan di video ini, gitar apa yang paling cocok untuk musik blues? Pedal apa yang paling cocok untuk musik blues? Semua sama aja men, asal gitarnya proper, balik lagi ya, proper dalam tanda kutip bukan berarti mahal. Gitarnya proper, disetting dengan baik, di adjust dengan baik, pedalnya juga proper nih, nggak busuk-busuk banget gitu. Bisa aja gitu, pakai apa aja bisa aja gitu. Blues ada di hati, anjir, berat banget rasanya. Jadi semua instrumen ini hanyalah media aja. Yang penting proper juga men, dan yang penting belinya di Bang Bong Musik Bekasi. Jing promo. Nah, Instagramnya gue taruh di sini. Oke, okay, thank you. Video singkat dari gue.